Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Udin Dekorasi. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat gurita atau biasa kita sebut octopus. Yang kita butuhkan adalah kali ini satu balon ukuran 11 ini saya gunakan. Ada polkadotnya di sini. Bisa juga Anda menggunakan yang polos, nanti Anda kasih warna putih-putih gitu ya. Lalu saya butuh lagi 2 balon warna putih untuk matanya, 4 balon pentil, spidol warna hitam, dan spidol warna putih, pompa balon mesin, dan pompa pentil. Oke, kita mulai, let's go. Yang pertama kita tiup balon polkadot ini. Kita tiup besar ini. Besar yang kita butuhkan. Saya butuhnya segini ya. Kita ikat. Oke, sudah diikat. Kita pindahin dulu di sini. Setelah itu kita tiup balon warna putih. Kecil aja, jangan besar-besar. Yang sebesar ini ya. Kalian ini buat mata. Jadi kita lihat. Ini diikat. Kita pisahkan dulu. Lalu sebetulnya kita butuhnya 3 ya. Di sini hanya 3 balon pentil saja. Cuman saya bawa backup takutnya meletus. Saya pisahkan 1. Kita tiup yang 3 ini. Ini untuk jarinya. Tiup. Sisakan 4 jari. Sisakan 4 jari lalu kita ikat. Karena anginnya berkumpul di sini, kita pencet. Lama-lama dia maju. Maju dia. Ya. Diulangi 2 lagi kita tiup. Apa ya, 3 jari kali ini. Nah, kita dapat 2. Satu lagi. Kita tiup. Sekarang kita sudah dapat 3 balon pentil. 3 balon pentil. Kita gabung. Ya. Ini kan ada di tengah sini ujungnya. Kita gabung. Kita belah 2. Kita belah 2. Lihat. Tapi yang seperti ini ya, kita pencet, kita putar, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita sudah ada mata octopus, mata gurita, kepala gurita, dan tentakelnya ya, tangannya yang panjang-panjang itu. Sekarang mata guritanya kita gabungkan dengan badan kita. Katanya kita gabungkan. Seperti ini cara gabungnya. Jadi ini ada mata, ini juga sama. Kita dia seperti ini jadinya. Bisa diikan buntal juga. Sudah diikan, tapi kita mau kasih tangan-tangannya, tentakelnya supaya jadi gurita. Seperti ini caranya. Ini yang tadi udah kita gabung. Ini kita ikat di sini. Kita ikat 3 gitu.
ya. Sekarang kita cek. Jadi bisa itu supaya ininya terlihat seperti hidup, ini kita gulung dulu. Oke, ada. Saya punya satu octopus di sini. Octopus. Tapi matanya kok nggak ada. Sekarang kita kasih mata. Kasih mata ya. Mata seperti ini. Sekarang sudah jadi balon octopusnya. Demikian tutorial pembuatan balon gurita atau octopus kali ini. Semoga bermanfaat. Demikian tutorial pembuatan balon gurita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan bisa Anda praktekkan di rumah masing-masing. Terima kasih. Bye-bye.